Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu ya, karena kita akan reaction video. Yeay. Hari ini guys, kita akan melanjutkan reaction animasi Skibidi di toilet lagi guys. Katanya ada karakter baru nih. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, pasti kalian juga penasaran kan guys. Like dulu dong video kali ini guys. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis ya. Dan yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai videonya guys. Oke guys, Melobi ambil videonya dari channel originalnya, yaitu Devuka Boom. Judulnya adalah Skibidi Toilet episode yang ke-61 guys ya. Dan kalau kita lihat dari thumbnailnya, sepertinya ada karakter baru lagi guys ya. Ini adalah speaker woman kayaknya guys ya. Bener gak sih ini speaker woman guys? Dan di sini buletan speakernya itu warna merah cuy. Sepertinya dia kuat guys ya. Gak seperti speaker man yang biasanya gitu kan, yang joget-joget mulu kocak. Sebel banget, orang lagi perang dia lari sambil joget-joget. Dan di sini dia menggunakan headset juga guys. Dan kalau kalian lihat guys, di udara ada gambar armada baru mereka guys ya, yaitu pesawat speaker. Bener gak sih? Wow, ini keren banget guys ya. Sayap pesawatnya terbuat dari speaker, dari speaker man yang di bagian kepalanya itu loh guys. Dan kalau di bagian depannya ini sepertinya yang ada di dadanya Titan TV Man deh guys. Bener gak sih? Coba kalian lihat nih, bulatan-bulatannya banyak banget. Oke, kita langsung mulai aja guys. Oke, di sini ada kameramen, dia lagi lari guys ya. Sepertinya dia terluka cuy, soalnya dia memegang tangannya gitu guys. Oh, dikejar sama Skibidi Toilet pemotong. Untung aja teman kameramennya datang guys ya, lalu menembak Skibidi Toilet sampai oleng cuy. Lihat nih, ditembak dan wih. Tapi di sini yang keren guys, ada adegan jumpingnya guys ya. Tapi kalian lihat di situ, kameramennya langsung meninggoy cuy. Sekali potong guys ya, lihat nih, jumping boom, meledak guys. Oh my, untung aja kameramen ini mendapatkan senjata terbarunya guys ya. Oh my mom guys, karakter baru kah? Bentar, sebelum kita lanjut, mohon maaf nih kalau Melobi pause videonya guys ya. Karakter baru cuy, gondrong rambutnya. Skibidi Toilet gondrong nih guys ya. Dan kekuatannya apa guys? Oh, center guys ya. Oke, jadi oleng kameramennya, nggak konsentrasi, kayak terhipnotis gitu guys ya. Oh, matanya guys, lihat tuh matanya. Ih, serem banget. Dan di situ ada, ya ampun, speakerman selalu aja joget-joget sambil dengerin musik guys ya. Tapi jogetnya nggak biasa, kali lihat tuh, asik banget jogetannya. Gak mempan guys, dia tepuk tangan guys ya, kayak ngejek. Oh my mom, wow, matanya ditusuk guys. Dia teriak. Oke, dia lompat di atas Skibidi Toiletnya, dicabut penutup flashnya dan langsung di flash guys. Wow, epic banget adegannya. Lalu dia menarik kameramen guys ya untuk berdiri. Dan itu yang lebih maksud guys, kameramen selalu. Kirain jogetannya berbeda kamera woman ini, ternyata sama aja seperti kameramen guys ya, joget-joget gitu kan. Tapi setidaknya kekuatannya keren guys ya. Oke, kita akan coba lihat lagi guys. Di sini dia joget-joget gitu, di center gak mempan karena speakerman ini kan gak punya mata guys ya. Kalau cahaya senternya untuk kameramen atau TV man mungkin berpengaruh guys ya, karena mereka kan kayak ada matanya gitu, yaitu kameranya atau lensanya atau TV-nya. Kalau speaker kan gak ada penglihatannya, mereka sepertinya menggunakan pendengaran guys ya. Oke, gak mempan, dia tepuk tangan ngejekin guys. Dan ini guys adegannya, dirudal dengan Skibidi Toilet gondrong ini. Tapi rudalnya lihat guys, dilontarkan balik tuh. Kita akan coba slow motion guys ya, soalnya lebih penasaran. Lihat nih, rudalnya ditembakin yang ini guys, boom. Lalu mental lagi. Oh, mental gara-gara suara dari speaker woman ini guys. Bener gak sih? Lihat nih, ada gelombangnya gitu guys ya, kayak gelombang suara. Lihat, dan oh my mom, ditancepin di sini pisaunya, lalu dilempar dengan gelombang suara dari speakernya guys ya. Pum, tertusuk matanya guys. Dia nggak bisa lihat, terus ngamuk. Dan speaker woman naik di atas Skibidi Toilet dan di flash guys. Wow, keren banget guys ya. Tapi sayangnya Skibidi Toiletnya cepet banget meninggonya gitu kan. Padahal itu karakter yang keren menurut Melobi guys ya. Karena selain Skibidi Toiletnya gondrong, kekuatannya itu baru guys ya, itu center cuy. Wow, menarik banget guys ya. Dan itu pesawatnya cuy,
Wow, keren banget mereka joget-joget semuanya. Ey. Joget Fortnite, guys, ya. Wow, menarik banget. Oke, guys, kita lanjut ke video berikutnya. Karena versi originalnya update-annya cuma satu. Kalian tahu sendiri kan, seminggu cuma sekali doang update-annya. Oke, guys, sekarang Melby akan lanjut lagi versi fanmade-nya. Dan kali ini, guys, kita akan reaction animasi Skibidi Toilet Minecraft, guys, ya. Pertama kali nih, Melby. Dan di sini Melby ambil videonya dari channel Bad Rack Animation. Kalian jangan lupa untuk subscribe channelnya dan like videonya. Di sini judulnya Monster School Become Skibidi Toilet Minecraft Animation. Oke, sedikit cerita, Melby dulu tuh suka banget nonton Monster School ini, guys, ya. Tapi sepertinya Monster School yang ini bukan versi originalnya, guys. Melby lupa, coy, versi originalnya. Kalau kalian tahu nama channel versi originalnya, coba kalian komentar di bawah, guys. Melby pengen nonton lagi deh, soalnya seru, cuy. Oke, kita langsung mulai aja di sini. Oh, portal untuk menjadi Skibidi Toilet, guys, ya. Yang pertama ini skeleton, kan? Ini skeleton, ini zombie, ini slime, creeper, ini pigman, kah, guys? Bener gak sih? Melby agak-agak lupa, guys. Dan ini blast bukan, atau ghost, guys. Coba kalian komentar di bawah. Mohon maaf ya, udah lama banget Melby gak main Minecraft atau menonton animasi Minecraft. Jadi Melby agak-agak lupa, guys. Di sini ada Slenderman. Dan di sini skeleton yang ada di Nether itu loh, guys. Apa namanya? Coba kalian komentar di bawah. Dan di sini ada sekolahan mereka. Itu sebabnya disebut Monster School, guys, ya. Karena mereka sekolah, cuy. Oke, pertama skeleton masuk ke portalnya dan berubah menjadi Skibidi Toilet Jetpack, guys. Dan disitu zombie kesenangan, guys, ya. Dan di sini gurunya adalah Herobrine. Herobrine jadi gurunya, gitu kan. Dan wow, dia berubah menjadi Skibidi Toilet laba-laba zombie, guys. Oke, kali ini Skibidi Toilet Jetpack Skeleton, guys, ya. Dan selanjutnya slime, guys. Kira-kira dia bakalan jadi seperti apa nih? Lebih penasaran. Oke, dia masuk ke dalam. Dan wow, keren banget slime, guys. Menjadi Skibidi Toilet gergaji mesin. Dan selanjutnya Herobrine ngomong go, go, go. Menyuruh Creeper untuk berubah juga. Dan dia akan berubah menjadi Skibidi Toilet. Oh my, mom yang tengkorak itu, cuy. Skibidi Toilet tengkorak, guys, ya. Ini paling beracun dan Herobrine sangat senang, guys, ya. Wow, keren banget, guys. Dan selanjutnya, ini apa sih karakter? Bentar, ini zombie pigman, benar gak sih namanya? Oke, dia masuk ke dalam dan dia akan berubah. Wow, menjadi Skibidi Toilet teleportasi, guys. Keren, 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 keren. Dan selanjutnya, guys atau ghost sih? Melby lupa namanya, guys, ya. Oh, dia menjadi Skibidi Toilet helikopter, guys, ya. Helikopter. Oke, selanjutnya kita akan melihat Enderman, guys. Kira-kira Enderman bakalan jadi apa nih? Dia masuk ke dalam portalnya dan dia berubah menjadi Skibidi Toilet parasit, kah, guys? Bener gak sih? Coba kalian komentar di bawah, guys. Seharusnya dia yang teleportasi sih. Dan selanjutnya karakter ini, dia bisa melayang, cuy. Oke, berubah jadi hijau tangannya. Apa yang terjadi, guys? Oke, geter-geter. Dia masuk ke dalam. Oke, apa yang terjadi, guys? Gempa bumi, guys. Gempa bumi. Wow, dia jadi apa? G-Man kah, guys? Jadi apa, guys? Ini sepertinya G-Man, guys, ya. G-Man Skibidi Toilet, cuy. Wow, keren banget. Kirain tadi Skibidi Toilet rudal, guys. Soalnya kayak mirip-mirip gitu, ya. Oke, selanjutnya apa yang akan mereka lakukan? Di sini ada batu besar. Oh, mereka akan lomba menghancurkannya sepertinya. Dia menggunakan kuas mewarnai kah? Oh, dicoba untuk dihancurkan, guys, ya, pakai kuas. Oh, enggak, cuy, diwarnain. Oh, mereka lomba seni kayaknya, ya. Lomba mewarnai, guys. Oke, tepuk tangan Herobrine-nya. Berarti keren, guys, ya. Dan selanjutnya Skibidi Toilet laba-laba zombie, dia akan membuat apa, guys? Oke, kasih jempol. Oh, kekuatannya. Dia jatuh, guys. Jadi diketawain sama Skibidi Toilet teleportasi. Jadi menunjukkan kekuatan dari Skibidi Toilet masing-masing. Kalau Skibidi Toilet laba-laba zombie ini, kekuatannya bisa jalan di tembok, guys, ya. Oke, selanjutnya Skibidi Toilet teleportasi. Apa yang akan dilakukan? Dia berubah jadi besar. Oh, dia pindahin, guys, bloknya. Tapi pindahin kemana? Di atas. Dijatuhin dong, kocak. Waduh. Kaget Herobrine-nya, nangis, guys, ya. Seninya dihancurkan gitu kan. Oke, apa yang akan Herobrine lakukan, guys? Oh, Enderman lagi, guys, gilirannya. Dia muter-muter. Oh, ini Skibidi Toilet glitch. Oke, Melly baru tahu, guys, ya. Dia muter-muter, wow. Jadi tornado, dikeluarin, guys. Kalian dengar suara Enderman-nya, guys. Kayak ngotot banget, guys, ya.
Wow, berhasil diangkat kembali bloknya guys ya. Oh, langsung senang Skibidi di toilet jetpack ini. Dan selanjutnya Skibidi di toilet gergaji mesin slime. Apa yang akan dilakukan? Oh, dipotong-potong guys. Apakah dia akan menghancurkannya? No! Oke, jadi kecil. Jadi kecil, oke. Jadi patung guys. Wow, keren banget gak sih? Sesuai dengan kekuatannya guys ya. Dan selanjutnya Skibidi di toilet helikopter. Dia kabur. Dia kabur guys ya, bayangkan. Malah kentut hero brain-nya. Oke, apa yang terjadi? Waktu berganti jadi sore. Mereka masih nungguin guys ya. Mungkin dia udah pulang gitu kan. Oh, dia nyari bunga guys. Lalu ditaruh di atas kepalanya. Cuma gitu doang, kocak, bayangkan. Tapi dikasih jempol dua malahan. Dan selanjutnya G-Man Skibidi di toilet. Di laser kayaknya guys ya. Dan boom. Jadi ada wajahnya guys ya. Dia mengukir wajahnya menggunakan lasernya. Dan selanjutnya Skibidi di toilet tengkorak beracun. Apa yang akan dilakukan? Oke, dimuntahin guys. Jadi bercahaya kah? Jempol pakai kaki guys ya. Lihat nih guys. Nah, jempolnya tiga cuy pakai kaki. Dan di situ Skibidi aja sampai lompat-lompat. Oke. Apakah dia menghancurkannya, guys? Ups, katanya guys ya. Malah diinjak gitu patungnya, bayangkan. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang kita reaction animasi Skibidi Toilet. Menurut kalian gimana? Coba kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya guys ya. Ternyata animasi Skibidi Toilet Minecraft cukup menarik juga ya, cukup seru guys. Dan kalian coba komentar di bawah kira-kira animasi Skibidi Toilet dari channel mana yang harus melebihi reaction. Soalnya kan animasi Skibidi Toilet versi fanmade-nya banyak banget guys. Apakah ada rekomendasi dari kalian yang menurut kalian bagus banget? Coba kalian komentar di bawah, nanti Melby akan reaction guys ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.